Saya dengan ini menyerahkan majlis kepada moderator kita, Cikgu Zalina Yah, untuk meneruskan forum kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalati wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir wa la ta'sir, Rabbi tammi bil khair ya karim. Yang berbahagia, Hajah Mumtaz Muhammad Nawi, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Kelantan. Yang berhormat, Dr. Haji Ramli Mamat, Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Belia, Sukan dan NGO Negeri Kelantan. Yang berbahagia, Hajah Wan Ubaidah Haji Umar, Timbalan Pengerusi Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Kelantan. Yang berhormat, Timbalan-Timbalan Exco Negeri Kelantan. Yang berhormat, Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan dan Negeri Seri. Yang berusaha, Puan Zainiyah Halim, Pengarah Urusdia Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Kelantan. Yang berusaha, Encik Nur Azman bin Manaf, Timbalan Pengarah Jabatan Kebajikan Negeri Kelantan. Yang berusaha, Encik Muhammad Faizal Yusof, Yang di-Pertua Majlis Persefahaman Persatuan OKU Kelantan. Yang berusaha, Puan Rus Hayati Omar, Pengarah, Penolong Pengarah Kanan Orang Kurang Upaya Jabatan Kebajikan Negeri Kelantan. Yang berusaha, Pengerusi-Pengerusi Persatuan OKU seluruh negeri Kelantan. Yang berbahagia, Yang berusaha, Wakil Majlis Tindakan Negeri Kelantan. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana hari ini kita menyambut hari OKU peringkat negeri. Majlis ini dilangsungkan di Dewan Bunga Teratai SUK. Saudara-saudari, pada hari ini kita akan berbicara satu tajuk yang amat sesuai dengan majlis sambutan pada hari ini, iaitu berbicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam gilap OKU. Bagi membincangkan tajuk yang sebegini hebat, pihak penganjur telah menjemput dua orang ahli panel untuk membahaskan tajuk ini. Saya memperkenalkan yang sebelah kanan hujung sekali. Nama penuhnya Ustaz Harun bin Ismail, tinggal di Bacok, sudah beristeri dan mempunyai 8 orang cahaya mata. Pernah menerima anugerah khas tokoh belia negeri Kelantan pada tahun 2009. Sekarang sedang mengajar di Kolej Tahfiz Sains Nurul Aman, Kut Lanas. Assalamualaikum Ustaz. Okay, alhamdulillah dapat hadir pada pagi ini. Ahli panel yang kedua yang berada di tengah-tengah adalah yang berbahagia Encik Muhammad Hafiz bin Halim, pernah menerima anugerah keahlian dari Golden K National Society pada tahun 1998 dan menerima anugerah khas pelajar istimewa pada tahun 2003. Sekarang beliau bekerja di Pengamal Perubatan Alternatif Urutan Refleksiologi Putrajaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sesuai dengan sambutan Hari OKU peringkat negeri dan juga sesuai dengan tajuk kita, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggilap OKU. Urus dia telah
menjemput ahli panel di hadapan ini, kedua-duanya juga adalah OKU. Saya tak tapi cacat je. Bila kita sebut cacat, C-A-C-A-T, tidak ada siapa pun yang inginkannya. Namun, bolehkah kita mempersoalkan yang hak? Kenapa kita dilahirkan cacat ataupun dijadikan cacat? Untuk itu, kita akan mengupas tajuk ini dengan lebih lanjutnya yang akan dibincangkan oleh para ahli panel. Yang pertama, Rasulullah SAW gilap OKU. Tajuk perbincangan kita pada pagi ini. Saya mulakan dengan Al-Fadil Ustaz Ismail, Harun Ismail. Soalan saya Ustaz, sebagai mukaddimah, bolehkah Ustaz terangkan apa maksud Rasulullah gilap OKU? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'du. Pengurusi, rakan, ahli pena, saudara Hafiz, yang berhormat timbalan Esko Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Kelantan, Kerajaan Kelantan, Pengarah Bursa Pembangunan Wanita, seterusnya ramai telah juk sebut tadi. Tak dan nak mention, maaflah. Banyaklah juk nama tadi nak dimention oleh pengurusi majlis. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama berada dalam program sambutan Hari OKU. OKU, you yang okay, I pun okay juga. Alhamdulillah pada pagi ini, tahniah, terima kasih kepada Kerajaan Negeri Kelantan yang menyebut kami sebagai salah seorang rakan ahli panel untuk kita sama-sama berkongsi pandangan dan idea pada hari ini. Di akhirnya kita akan sebut OKU, OKU insyaAllah. All of you akan okay insyaAllah di akhir ini. Sebab apa? Sebab model kita tak ada model lain. Di zaman ini, maknanya model kita tak ada dah model lain untuk kita membangunkan OKU. Bukan sahaja OKU, okay pun model yang terbaik adalah model yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita pun berada dalam bulan Rabiul Awal. Bulan yang kita sambut, kita ingat apa? Ingat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Untuk kita tiru, untuk kita bangunkan diri kita dan kita nak bangun ummah ini sekalian. Alhamdulillah, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak utuskan engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Alhamdulillah, junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh Allah 1400 tahun yang lalu adalah seorang manusia yang diutuskan oleh Allah menjadi rasul. Kita dapat lihat bukan sahaja manusia mendapat rahmat, bahkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain juga mendapat rahmat daripada perutusan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita lihat juga dah golongan-golongan seperti kita yang disebut OKU. Kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggilak mereka, membangun diri mereka sehinggalah menjadi manusia yang terhormat, manusia yang dipandang mulia dalam masyarakat. Contoh yang paling ada, yang paling ideal untuk kita lihat, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ibnu Maktum. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam OKU
Yang buta tak dapat dah tidak. Mana yang buta penglihatan? Bagaimana apabila dia diterima, dia menerima Islam bersama dengan Rasulullah SAW? Sehingga Allah rakam ceritanya dalam Al-Quranul Karim. Abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma. Wih Muhammad, kamu masih muka ni. Kamu paling ni daripada seorang yang buta. Sedangkan orang yang buta yang bersama dengan kamu, yang memeluk Islam awal, di peringkat awal, ketika mana orang memusuhi kamu, dia menerima Islam. Tiba-tiba apabila dia datang untuk belajar ilmu dengan kamu, kamu bermasam muka, kamu berpaling muka, wahai Muhammad. Teguran yang Allah tegur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikap ijtihad yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat pada masa itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima kunjungan beberapa orang pemuka Quraisy jumpa dengan Rasulullah nak tanya mengenai Islam, di antaranya Abu Jahal dan macam-macam lagi, Rasulullah layak dia muni. Tiba-tiba dia tengok layak kecek molek. Mari Abdullah bin Ibnu Maktum. Dalam keadaan dia buta, dia tak tahu siapa dia, tetamu hak mari. Dia tanya Rasulullah, ya Rasulullah, gapo dia gak tolong ajar gak Islam, gapo dia pengajar Islam? Allah Subhanahu wa taala nak ajar kepada kami, ajar kepada kami. Rasulullah paling pihak. Sebab apa? Dengan harapannya Rasulullah layak puak-puak pemuka Quraisy tadi, supaya pemuka-pemuka Quraisy tadi menerima Islam dan memeluk Islam. Tapi Allah tegur sikap yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam konteks bagaimana Rasulullah menggilap OKU ini, kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan setiap potensi yang ada pada setiap OKU, orang kurang apa upaya, semasa berada di Madinah Al-Munawwarah. Inilah kerja yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat. Ada seorang sahabat yang bernama Julaibib. Julaibib ni seorang yang kerdil. Seorang yang dahlah kerdil. Huduh pula, hitam pula, kecil pula. Tak ada orang nak pandai dalam masyarakat dia. Siapa yang dalam masyarakat dia? Tak ada gapo dia dalam masyarakat. Sehinggalah orang kata, jangan saing dengan Julaibib ni apa. Sebab dia ni dahlah hitam, huduh pula. Mopok dia tak tahu siapa dia mopok. Miskin pula, tak tahu dia nak duduk mana. Duduk kosih, ikut jumpa lah. Batal dia ni, tidur atas lengan begitunya. Alah tika dia, tidur atas pasir gitulah. Tak ada orang nak cara dia. Tetapi apabila dia menerima Islam bersama-sama dengan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bimbing dia, ajar dia dengan Islam. Akhirnya dia dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Dia mati syahid dalam peperangan. Sehinggalah para sahabat tak tahu dia mati. Rasulullah kata dalam ramai-ramai ni, adakah sahabat kita yang tertinggal, yang tak nampak tengok? Tak nampak dalam ramai-ramai. Sahabat kata tak ada, ada belakang dah. Rasulullah kata ada lagi sahabat kita ni dalam ramai-ramai ni yang tercicir, yang ilet. Orang tak perasa dia ilet sebab apa? Sebab dia kecil, kerdil. Tetapi inilah maknanya manusia yang Rasulullah SAW bangun gilap potensi yang ada pada dia, dia boleh menjadi mulia. Ketika dia nak kahwin, nak nikah, Rasulullah tanya dia, wahai Julaibib, mau nak nikah kah? Ya Rasulullah, siapa dia nak kaku ya Rasulullah? Siapa dia nak kaku ya Rasulullah? Aku ni hitam. Dahlah hitam, huduh pula ya Rasulullah. Hitam, huduh. Pendek pula, kecil pula. Pitih mah, tak ada ya Rasulullah. Wari wara, tak ada ya Rasulullah. Mau ayuh aku tak tahu ya Rasulullah. Senyap kan gitu. Esok Nabi tanya pula dia. Dia buat tak, dia jawab gitu pula. Lusa dia tanya pula. Rasulullah tanya pula. Dia jawab gitu pula. Akhirnya Rasulullah SAW pada satu hari, gimini seorang. Seorang Ansar, pimpinan Ansar. Ansar ni orang hebat dah. Pemahami Islam dia hebat dah. Pemimpin di kalangan Ansar. Rasulullah pergi jumpa. Dia kata, Rasulullah kata, aku nak mari minni. Suka tu kat dia. Dia ingat kau Rasulullah nak jadi natu dia. Sukalah dia. Rasulullah kata, dak, bukan untuk aku. Tetapi untuk sahabat aku yang bernama Julaibib. Dia tengok Julaibib tu, dia kata, bini lah. Nanti nak pergi cengok retina boleh lah ke mana. Kalau Rasulullah pakai timur lalu tu. Kalau Julaibib dia nantilah. Aku nak bincang dengan retina boleh lah.
Masuk dapur bicara dengan orang Tina dia. Orang Tina dia kata, toleh dengan Julaibik ni. Oh, orang miskin, huduh, tak ada rupa parah, tak ada beratur, tak ada ke mana, tak boleh. Anak Tina dia dengar. Apabila anak dia Tina, anak Tina dia dengar, anak Tina dia sanggup. Dan dia jawab kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW berdoa, semoga Allah mempermudahkan segala urusannya. Alhamdulillah. Inilah kenapa dia boleh jadi mulia sampai ke tahap ini. Kerana digilap oleh Rasulullah, dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat kepada potensi yang ada pada setiap individu yang IQ yang ada pada masa itu. Maknanya Rasulullah pandai, dia melihat kebolehan dan kemampuan seseorang. Sebab itulah para sahabat radhiyallahu anhum apabila dia bersama dengan Rasulullah masing-masing berasa dialah orang yang paling dihargai oleh Rasulullah. Ummi Maktum, dia berasa dialah orang yang paling Rasulullah menghargai. Kailus Kila Julaibib, berasa dialah orang yang paling Rasulullah SAW dihargai. Dia orang lain pun berasa dialah orang yang paling dihargai oleh Rasulullah SAW. Amru bin Al-As umpamanya telah menyebut. Dia kata, aku apabila Rasulullah dia perhati ke aku, dia tengok ke aku, senyum ke aku, aku berasa aku dah orang paling mulia sekali. Tak ada orang lain. Pada satu ketika aku tanya Rasulullah, ya Rasulullah, mana baik aku dengan Abu Bakar? Rasulullah kata, Abu Bakar. Dia bertanya, mana baik aku dengan Umar? Hei, baik Umar denganmu, wahai Amr bin As. Dengan Usme, baik Usme juga. Oh, katanya, ya, nyesal aku tanya Rasulullah. Kalau aku tak tanya Rasulullah, aku anggap akulah orang yang paling dihargai oleh Rasulullah SAW. Berbalik kepada gila okay, maknanya Rasulullah SAW pandai membina, membentuk, membangunkan OKU mengikut acuan untuk meningkatkan atau mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pengerusi, itulah untuk round yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. OKU, I pun okey. Okey. Subhanallah, indahnya Islam. Berbangga kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah dihina olehnya. Kita telah mendengar definisi Rasulullah gilap oleh OKU yang diterangkan oleh Al-Fadhil Ustaz Encik Hafiz. OKU. OKU, I pun okey. Boleh dari segi perundangan, apa yang dimaksudkan dengan OKU? Dipersilakan. Terima kasih kepada Cikgu Pengerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudari, datuk-datuk dan diri terhormat yang hadir pada forum pagi ini. Pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah kepada pihak Exco Pembangunan Wanita, Keluarga, Kebajikan dan Kesejahteraan Rakyat di negeri Kelantan ini yang telah berjaya mengadakan sambutan Hari OKU peringkat negeri Kelantan untuk tahun ini ke tahun lepas? Tahun lepas lah kan, okey. So, berikan tepukan kepada pihak Exco. Dan saya rasa bangga kerana walaupun saya seorang OKU jauh nun di sana di Kuala Lumpur, alhamdulillah telah diberi penghormatan, telah diberi kepercayaan untuk hadir bersama-sama dalam forum ini untuk membincangkan tentang topik Rasulullah SAW gilap OKU. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita membicarakan tentang OKU, sebenarnya banyak perkara yang kita mungkin terlepas pandang ataupun kita dah tahu tapi kita belum laksanakan. Jadi based kepada soalan yang dikemukakan oleh Cikgu Pengerusi Majlis tentang definasi, saya teruja dengan Ustaz. Ustaz Harun punya mukadimah tadi, begitu berkobar-kobar. Saya pun rasa macam, ayolah berkobar-kobar macam dia juga. Tapi kerana soalan yang dikemukakan kepada saya lebih kepada definisi. Sebagai OKU tuan-tuan dan puan, saudara-saudari, kita kena faham bahawa bila kita sebut tentang OKU, ada dua terma yang kita kena betul-betul faham. Pertamanya ialah terma yang dikatakan OKU itu sendiri. Ikut dalam perlembagaan ataupun ikut pada Akta OKU 2008,
orang kurang upaya, saya baca definisi ikut akta, saya tak reka-reka. OKU termasuklah mereka yang menghadapi kekurangan jangka masa panjang, fizikal, mental, intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat. Ayat dalam akta makin panjang ya tuan-tuan puan-puan dan berbelit-belit nak kita nak faham. So saya ringkaskan. OKU ni merujuk kepada kekurangan pada diri kita sebagai OKU. Kalau dalam bahasa Inggerisnya ialah impairment. Kekurangan ataupun dalam bahasa yang molek sikit, cacat. Senang orang faham, betul tak? Tak perlu nak susah-susah cakap kurang upaya ni. Tapi bila sebut cacat, kita tahu dah. Mengalami kekurangan pada anggota dia fizikal ke, panca indera ke, intelektual ke. Dan apabila dia berada dalam masyarakat. Apabila dia berada dalam masyarakat, pastinya apabila masyarakat itu bukan dicipta untuk kegunaan mereka, maka mereka akan mengalami kesukaran, akan mengalami sekatan, ataupun akan mengalami, kita kata dari segi penyertaan tidak penuh, tak berkesan. Ini yang kita kata kekurangan ataupun impairment dalam bahasa Inggeris yang merujuk kepada maksud OKU itu sendiri. Saya nak tuan-tuan dan puan-puan, especially mereka yang terlibat dalam pembangunan OKU, kita kena betul-betul faham tentang konsep ini, yang mana inilah merujuk kepada orang. Okey, yang kedua ialah terma yang kita sebut ketidakupayaan. Ketidakupayaan ataupun kita dalam bahasa Inggeris disability. Disable. Disability, ketidakupayaan. Ini salah satu terma yang kadang-kadang kita confuse. Apa sebenarnya yang dikatakan ketidakupayaan itu? Okey. Saya baca dalam akta OKU, even apa yang saya baca ni termaktub juga dalam Convention Right for Person with Disability ataupun Convention Hak Asasi untuk Orang Kurang Upaya. Okay. Dengar betul-betul tuan-tuan puan. Ini bukan hadis, bukan Al-Quran. Minta maaf. Okey. Ketidakupayaan terhasil daripada interaksi. Terhasil daripada interaksi. Ketidakupayaan terhasil daripada interaksi antara orang kurang upaya dengan halangan sikap dan persekitaran yang menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakat atas asas kesetaraan ataupun kesaksamaan dengan orang upaya. Diringkaskan, isu ketidakupayaan ini timbul bukan kerana OKU, tuan-tuan dan puan. Bukan disebabkan OKU, bukan disebabkan dia tidak nampak dia mengalami ketidakupayaan. Tetapi oleh kerana apabila dia berinteraksi dengan masyarakat dan persekitaran, maka berlakulah disability, berlakulah ketidakupayaan. Kalau kita sebut tentang OKU penglihatan, adakah mereka OKU penglihatan ini tidak boleh membaca? Mereka akan mengalami ketidakupayaan apabila mereka diberi buku yang bertulisan celik atau bertulisan rumi. Mereka boleh baca ke tidak? Saya nak tanya tuan-tuan puan, boleh baca tak? Mereka boleh baca kalau diberi tulisan braille. Jadi mereka tidak mengalami ketidakupayaan untuk membaca jika diberikan buku dalam tulisan braille. Orang yang pekak, orang yang tidak boleh bercakap, dia boleh bercakap tak? Memanglah tak boleh bercakap kan? Adakah mereka tak boleh bercakap itu bermaksud mereka tidak boleh berkomunikasi? Ini persoalannya. Adakah mereka tak boleh cakap, tak boleh berkomunikasi? Tanya orang yang OKU pendengaran fizikal, OKU yang pendengaran, yang bisu. Mereka boleh cakap sama-sama mereka dengan gunakan bahasa isyarat. Berkomunikasi. Mereka boleh berkomunikasi. Kalau mereka nak berkomunikasi dengan kita yang boleh bercakap, boleh mendengar, mereka kena ada apa? Interpreter atau jurubahasa. So di sini
mereka tidak mengalami ketidakupayaan. Mereka tidak akan mengalami ketidakupayaan sekiranya sistem sokongan itu diberikan kepada mereka, disediakan untuk mereka. Inilah dia yang kita nak bincangkan di sini antara konsep ataupun model pembangunan untuk OKU. Ketidakupayaan itu berlaku bukan kerana OKU, tuan-puan, bukan kerana kami. Bukan kerana OKU itu tidak boleh melihat, OKU itu tidak boleh berjalan, OKU itu tidak boleh mendengar. Kerana tidak ada prasarana, tidak ada peralatan, tidak ada sistem sokongan yang membolehkan mereka berada dalam masyarakat. Kenapa saya kata masyarakat? Orang kata kenapa saya kata masyarakat? Kerana siapa yang menciptakan segala perasaan dalam dunia ni? Kerana kita nak minta OKU dalam berada dalam masyarakat, sedangkan OKU tidak boleh berada dalam masyarakat kerana terlalu banyak halangan. Halangan inilah menyebabkan mereka tidak upaya mengalami disability, dan akhirnya kita berbicara bincang pula tentang bagaimana nak membolehkan jadi upaya ataupun membolehkan dia berada dalam masyarakat. Ini yang kita kena sediakan prasarana, kita kena sediakan sistem sokongan, peralatan yang membolehkan mereka berada dalam masyarakat. Saya mohon maaf sekiranya saya banyak mungkin dari segi kefahaman ataupun apa yang saya sebut ni, nak memahaminya mungkin makan masa sikit. Tapi inilah hakikatnya, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita nak berbicara tentang definisi, itu definisi yang dua yang bagi saya amat penting untuk kita faham, yang kita kena betul-betul jelas. Satu, OKU itu sendiri, kekurangan itu sendiri yang merujuk pada diri OKU. Yang kedua ialah ketidakupayaan. Bila kita nampak berlakunya ketidakupayaan itu bukan disebabkan OKU, disebabkan persekitaran, disebabkan masyarakat, siapa yang perlu dirubah, tuan-tuan dan puan? Siapa yang perlu mengubahkan diri mereka atau siapa yang perlu kita ubah? Ustazah kata masyarakat, masyarakat dua kali. Saya kat depan saya tak dengar pula kan? Mungkin tu. Tapi itulah hakikatnya. They are able but they are disabled by the society. Kita ni able. Kalau ikut, itulah, kalau ikut dari segi convention right, apa semua, mereka akta OKU, convention right untuk OKU semua ni, digubal, dicipta berasaskan kepada social model. Kalau dulu kita bicara tentang pembangunan OKU ni lebih kepada charity base, asas kepada kebajikan. Tapi bila kita dalam social model, kita bercakap dalam konteks hak. Kalau ikut ayat Quran sendiri pun dia cakap apa? Allah jadikan manusia itu pelbagai. Manusia berpasang-pasang. Berpasang-pasang berjenis-jenis, hendaklah kita kenal mengenal satu sama lain. So dalam social model, dia pun menekankan tentang kepelbagaian manusia. Manusia ni pelbagai. Tak ada siapa yang sempurna dalam dunia ini. Kalaulah kita kata, kalaulah kita andaikan OKU itu tidak sempurna, maka kita akan cakap, yang pencipta tu tak sempurna. Betul tak? Betul, Ustaz? Siapa yang berani cakap, Allah tersalah cipta OKU? Allah tersalah fikir bila nak buat OKU ni, dia mungkin dia kata, dia salah cipta. Teragak-agak, jadi tak kurang sempurna. Jadi siapa yang nak mengatakan Allah itu salah cipta? Kita tahu Allah itu Maha Pencipta. Betul, Ustaz? Maha Pencipta. Jadi apa yang diciptakan adalah yang terbaik. Yang terbaik. Ikut ayat Quran kata, kita kena kenal antara satu sama lain, tuan-tuan dan puan. Bukan kita suruh label antara satu sama lain. Engkau OKU, aku orang normal. Engkau orang cacat, aku boleh melihat. Engkau orang buta, tak boleh melihat. Kita bukan nak label, tapi kita kena kenal mengenal antara satu sama lain. Dan akhirnya, kita akan menyediakan satu masyarakat yang orang kata memenuhi semua keperluan. Ada keperluan untuk orang yang OKU, ada keperluan untuk orang yang upaya, dan kita akan berakhir dengan inklusif dalam sesebuah negara itu. Masyarakat yang inklusif. Saya nak khabar tentang, saya nak beritahu kat sini, untuk menjadi sebuah negara atau negeri yang maju, kena ada tiga perkara. Yang pertama, high income dari segi ekonomi. Yang kedua ialah social inclusiveness. Dan yang ketiga ialah sustainability. Itu sebabnya kita dengar banyak pemimpin kita sebut tentang inklusif, inklusif. Saya nak jadi pemimpin inklusif. Saya nak jadikan masyarakat saya inklusif. Tapi, apa itu inklusif yang sebenarnya? Inilah dia. Yang kita bicarakan pada pagi ini, ke arah untuk kita mewujudkan sebuah negeri Kelantan yang inklusif. Yang mana tiada orang yang mengalami kesusahan, mengalami halangan. Dalam konteks ini ialah untuk orang kurang upaya. Kalau kita tengok dalam Islam sendiri, kalau kita tahu jiran kita ada yang tak makan,
kita sedap yang makan. Itu dalam konteks kejiranan. Berdosa kalau kita tahu ada orang yang susah di sekitar kita, tapi kita buat tak tahu kan. Ini yang kita kata pula dalam konteks negeri. Masyarakat OKU masih lagi perlukan sistem sokongan, perlukan kemudahan untuk mereka. Mereka berada dalam masyarakat. Mereka membuat, orang kata, apa yang boleh orang upaya lakukan, mereka pun nak lakukan. Mereka juga nak berbudaya, mereka juga nak pergi ke sekolah, mereka nak bekerja. Tapi tidak ada sistem sokongan, tidak ada yang kita kata support untuk mereka, sokongan untuk mereka. Ini yang kita kata berlakunya ketidakpastian. Saya, tuan-tuan dan puan, isu ni bagi saya sangat penting untuk kita faham. Sangat, orang kata, this is very important kerana daripada sinilah kita akan mulakan pembangunan OKU. Yang mana kita kata dalam konteks pembangunan itu, kita menyediakan prasarana. Kita menyediakan sistem sokongan. Ini yang kita nak capai. Ke arah menjadi sebuah negeri Kelantan yang inklusif, negeri maju. InsyaAllah, saya yakin dan pasti kalaulah kerajaan Kelantan ada inisiatif, ada kekuatan, ada semangat untuk memperjuangkan hak OKU itu sendiri, insyaAllah akan tercapailah hasrat untuk menjadi sebuah negeri, sebuah negeri Kelantan yang inklusif, negeri maju. Amin insyaAllah. Jadi saya serahkan kepada pihak pengerusi. Terima kasih. Encik Aram. OKU. Kita hari ini rasa agak bangga dan kecewa dalam satu masa. Kita bangga kerana kita OKU, tapi kita dijadikan OKU oleh masyarakat kerana prasarana yang tak cukup. Sian kita. Contoh terdekat, kami anggota seringkali berbalah parking kami diambil oleh orang-orang yang ada kaki. Sian kami, jalan jauh. Dan langkah pertama kerajaan negeri, maaf saya minta, boleh menyediakan tandas OKU. Saya dah melawat tandas tadi, tak ada pun tandas OKU di sini. Sian pada yang berkerusi roda, payah nak masuk. Encik Halim sokong, itu yang menyebabkan kami jadi disabled. Okey, Ustaz. Kita rasa bangga lah kerana kita OKU pun kita mampu buat jika prasarana yang cukup. Oleh itu, Ustaz, boleh tak Ustaz cerita bagaimana Rasulullah dan para sahabat memberi teladan yang terbaik dalam membangunkan OKU? Dipersilakan. Assalamualaikum, pengerusi dan hadirin hadirat sekalian. Menyusuli sejarah bagaimana keprihatinan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menggilap dan membangunkan pembangunan OKU ini, kita dapat lihat beberapa peristiwa yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri dan para sahabat radhiyallahu anhum. Di antara perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ialah dengan cara menghapuskan halangan-halangan yang boleh menyebabkan OKU itu berhalangan untuk melakukan sesuatu perkara. Sebagai contoh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Mahmud bin Rabi' Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia telah berkata, ada seorang sahabat yang bernama Itbah bin Malik. Dalam satu peperangan, dia menceritai peperangan bersama Rasulullah. Dalam peperangan Badar, berlakunya peperangan. Akhirnya selepas daripada itu, dia pergi berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, penglihatan aku lemah dalam ni ya Rasulullah. Mataku tak nampak dah lagi ya Rasulullah untuk melihat. Sedangkan ya Rasulullah, aku ni jadi teimeh kok rekapun aku ya Rasulullah. Aku ni jadi teimeh ya Rasulullah di masjid tempat aku semayang ya Rasulullah. Apabila marinya hujan antara rumah aku dengan masjid ni ya Rasulullah, ada air ya Rasulullah berhalangi aku nak pergi ke masjid ya Rasulullah. Lagu mana aku nak jadi teimeh ya Rasulullah? Ya Rasulullah, marilah rumah aku ya Rasulullah. Mutulus maya sini ya Rasulullah. Mutulus maya tempat bilik rumah aku ni ya Rasulullah. Aku nak jadi musalla rumah aku ni ya Rasulullah. Rasulullah pun pergi rumah dia. Apabila Rasulullah pergi rumah dia, Rasulullah tanya, wah ini tempat,
Woi, ya mano, tempat mano menurut suhu aku semayang ni, wahai Utbah. Rasulullah pun semayang situ, lalu dia jadikan musalla tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan semayang. Maknanya nak bagi tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghilangkan halangan yang boleh menghalang untuk dia melakukan ibadat, yakni menjadi imam dalam solat. Apabila dia orang pergi rumah dia jadi musalla, alhamdulillah dia boleh menjadi imam sebagaimana tugas dia sebelum daripada ini. Itu cerita Utbah bin Malik radhiyallahu anhu yang dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat beberapa peristiwa yang lain. Di antaranya iaitulah yang berlaku Rasulullah para sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mengapa Rasulullah mengapa Sayyidina Abu Bakar diberi jaminan oleh Ad-Darna sanggup menjadi memberi himayah perlindungan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sistem jamiah jahiliah mula, kalau ada orang debe bagi perlindungan orang tak lewat khianat lah orang tu. Abu Bakar ni masuk Islam, lama orang duduk kutip khianat kepada Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar cari perlindungan. Siapa dia yang melindungi dia? Ad-Darna ini orang debe, orang musyrikin. Bapa dia bagi perlindungan, sanggup bagi perlindungan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kerananya dia kata Abu Bakar ni orang baik. Abu Bakar ni tak boleh bunyi orang miskin, dia amat pemurah. Abu Bakar ni dia cakna orang kurang upaya, dia cakna orang kurang upaya. Sebab itulah aku jaga dia, nak suruh dia meneruskan kerja-kerja yang baik ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ada dia ditanya anak dia yang bernama Asma, iaitu isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Dia tanya Aisyah, "Gapo benda hak Nabi buat mula?" Nabi buat-buat tak ada habis. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tak ada nak buat apa habis. Gapo dia ya Rasulullah? Ya Asma. Ya Aisyah. Aisyah kata, ada lagi wahai ayah. Iaitulah masa Rasulullah hidup mula, dia ada seorang Yahudi. Orang Yahudi ni jahat. Duduk caci maki hamu dia setiap hari. Tiba-tiba Rasulullah tiap-tiap hari pergi jamu makan dia. Yahudi ni pula buta. Dia pergi jamu makan tiap-tiap hari. Tak dapat lengok. Tiap-tiap hari. Boleh-boleh pergi jamu. Boleh-boleh kata hudup. Boleh-boleh depan Nabi. Tapi Nabi tak kata gapo. Belum kata gapo dia. Akhirnya Rasulullah SAW wafat. Jadi katanya saya Abu Bakar, aku akan meneruskan kerja Rasulullah SAW ni. Dia pergi rumah orang Yahudi tu. Apabila dia pergi rumah orang Yahudi, dia nak suap kata. Apabila dia suap makan, dia kata, gimana orang yang ada suap makan ni aku semua sebelum ni? Katanya Abu Bakar, akulah semuanya sebelum pada ni. Tak ada orang lain, aku dah tak ada orang lain. Orang lain ni, Rasulullah ada orang mula lembut-lembut. Dia bagi makan dengan aku lembut-lembut sungguh. Ni nak pekerah. Bukan tangan dulu ni, tangan lain. Lalu saya Abu Bakar menitiskan air mata. Dia kata, begitu aku ni orang lembut dah. Aku ni penyayang dah. Tapi penyayang Rasulullah SAW lagi. Dalam menyantuni orang yang tidak dapat melihat. Walaupun orang itu musuh Allah, musuh dia. Akhir sekali saya Abu Bakar kata, orang itu tak ada dah. Itulah hak wiswak kemu sebelum daripada ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ni Abu Bakar. Lalu Yahudi ni menangis dia menyesal dengan apa yang dia laku. Akhirnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini di antara contoh sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian kita lihat ada seorang sahabat yang kakinya ada cacat, yang cacat kakinya. Jalan pun tak apa betul lah kita tahu. Nama dia hanya Ammar. Ibnu Junuh nama dia. Dia minta dengan Rasulullah. Ya Rasulullah nak pergi perang kata. Dalam peperangan Uhud, dia minta ya Rasulullah nak pergi perang kata ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, tak boleh mutarok. Dia kata mana? Ya Rasulullah, aku harap dengan kaki aku yang tempang inilah, kaki inilah yang akan mendaki
tangga-tangga syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Dengan kaki yang tempang, aku harap kaki inilah yang akan mendaki tangga-tangga syurga Allah Subhanahu wa taala. Hebat manusia yang dibina, yang dibentuk, yang dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia mati. Kenapa dia nak mati syahid? Dia mati dalam peperangan tersebut. Alhamdulillah. Ini beberapa kisah secebis cerita-cerita yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum mengambil berat dalam hal awal membangun golongan OKU tak lain dan tak tidak bukan untuk membela nasib arah Islam dan sebagainya sesuai dengan Islam itu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Rasulullah insan pilihan. Membuang segala halangan yang boleh menyebabkan OKU tidak memaksimumkan keupayaan diri. Dan kita berharap kekurangan kita, kalau saya anggota kaki sebelah berada di syurga, maka kekurangan kita yang lain, penglihatan, pendengaran dan percakapan kita insya-Allah telah menjadi jambatan untuk kita ke syurga insya-Allah. Namun kita yang diberi kekurangan, yang merasai kekurangan, kita ada perasaan malu, terhina, tersisih. Namun kita akan jadi lebih tersisih dan malu jika kedua orang tua kita terasa malu kerana melahirkan kita. Masih ramai yang berada di luar sana, ibu bapa yang di luar sana yang tidak mengakui anak-anak cacat mereka. Tak kira siapa ibu bapa mereka. Ada yang pernah saya jumpa pengetua PK dan pernah Cik Faizal kata pensyarah pun ada yang menyembunyikan anak-anak UKU. Mereka tidak sanggup mengakui kekurangan anak tersebut. Terhinanya kita yang dilahirkan sebagai cacat. Encik Hafiz, apa pandangan Encik Hafiz tentang perkara tersebut? Dan bagaimana kita nak memotivasikan diri insan yang cacat dan ibu bapa yang melahirkan kita agar kita tidak terus tersisih? Dipersilakan. Terima kasih kepada cikgu pengurusi moderator. Untuk pengetahuan semua, sememangnya saya merupakan seorang kaunselor. Bila soalan motivasi itu ialah soalan macam suit dengan saya punya pekerjaan lah, sebagai seorang kaunselor. Dan bukanlah kata bila saya kaunselor, saya hanya fokus kepada orang-orang upaya. Saya fokus kepada semua ahli masyarakat yang memerlukan perkhidmatan kaunseling. Jadi menjawab kepada persoalan yang telah dikemukakan oleh cikgu moderator, saya suka kalau kita fikir, kalau kita melihat orang-orang upaya daripada dua kumpulan, daripada dua kumpulan yang berbeza. Satu, orang kurang upaya yang memang dilahirkan dengan kekurangan. Dia lahir-lahir dia mata tak nampak. Dia lahir-lahir dah memang tak boleh mendengar. Dia lahir-lahir dengan tiada kaki, tiada tangan. Ialah dengan kekurangan mengikut kategori lah. Ikut dalam ikut akta ataupun ikut kita punya kerajaan sekarang ada 7 kategori. Fizikal, pendengaran, penglihatan, pertuturan, mental, pelbagai. Ada 7 kategori yang digazetkan. Tak kisah 7 kategori itu pun. Yang penting kekurangan tu pada OKU itu. Okay, yang pertama, mereka memang dilahirkan dengan kekurangan. They are born with the impairment. Mereka dilahirkan dengan kekurangan. Dan yang kedua, mereka jadi OKU kerana apa tuan-tuan puan? Kemalangan, penyakit. Yang pertama tu memang Allah dah jadikan dia memang daripada perut mak dia memang dah kurang upaya. So dia lahir dengan keadaan yang sebegitu rupa. Yang kumpulan yang kedua ni,
Mereka lahir, mereka bukan jadi okey kerana dilahirkan, tetapi atas ujian yang diberikan kepada mereka. Nak tengok setakat mana manusia yang mengalami kekurangan tu dapat menerima ujian daripada sang penciptanya. So bila kita sebut tentang isu yang melibatkan rasa rendah diri, rasa orang kata kurang keyakinan, malu dan sebagainya ni, kedua-dua kategori ni atau kumpulan ni berbeza, tuan-puan. Orang yang dilahirkan dengan kekurangan tu, tahap dia punya perasaan itu mungkin tak setinggi orang yang menjadi kurang upaya disebabkan kemalangan. Kerana asalnya mereka tu upaya ataupun dikatakan normal, dan bila kemalangan atau penyakit apa, jadi kurang upaya. So mereka nak ubah dia punya pemikiran, cara berfikir. Mereka punya penerimaan pada diri. Dia punya self acceptance, penerimaan diri kendiri dia. Self acceptance dia berbeza. Mereka akan mengalami tahap malu ataupun karab, tahap kurang penerimaan yang rendah tu lebih tinggi berbanding dengan orang yang dilahirkan dengan kekurangan ataupun orang yang dilahirkan OKU. Jadi kalau saya nak bincangkan benda ni, bagi pandangan saya secara peribadi, OKU tu semua memang mereka ada kekurangan. Sama ada level tinggi rendah, dia yang menentukan. Orang yang dilahirkan dengan kurang upaya mungkin kurang dia punya, especially yang tak nampak macam saya lah. Kita tak nampak pun persepsi orang, tak nampak pun orang punya muka, pandang kita macam mana. Yang fizikal, yang fizikal mungkin dia nampak. Bila dia berada dalam masyarakat, orang tengok dia, macam tengok artis. Betul tak? Kali pertama tu, dia pandang dia tu. Cikgu yang mengalami sendiri macam mana, kerana saya tak nampak orang pandang saya. Saya tahu, saya je lah. Kalau saya nampak, saya cakap, apa pandang? Ada hutang ke? Betul tak, tuan-tuan? Di sinilah yang kita kata, masyarakat tu yang antara faktor yang mewujudkan, menciptakan mengapa kita rasa rendah diri. Jadi berbalik kepada kita punya isu tadi, bagaimana berlaku tidak upaya, ketidakupayaan dalam konteks emosi, ketidakupayaan dalam konteks pengurusan emosi. Bagaimana kita OKU handle diri kita, berlakunya ketidakupayaan disebabkan oleh masyarakat. Salah satu faktor dia. Begitu juga mak bapak yang ada anak kurang upaya. Mereka tak kurang upaya, tapi anak yang di mereka lahirkan tu kurang upaya, atau anak mereka jadi kurang upaya disebabkan kemalangan. So mereka akan rasa rendah diri. Mereka akan rasa mungkin rasa tercabar ataupun ialah anak orang lain biasa, anak saya luar biasa. So ini perkara yang kita kata perasaan ini memang common. Biasa, benda yang orang kata lazim. Siapa yang hendak anak dia lahir-lahir jadi orang kurang upaya? Siapa yang nak? Angkat tangan. Tak ada kan? Saya pun tak nak angkat tangan, tuan-tuan. Saya sendiri pun tak naklah angkat tangan. Kan? Kerana kita dah letakkan persepsi kita, kekurangan itu satu benda yang negatif. Ini yang Ustaz sebut tadi, yang moderator sebut tadi, bukan Ustaz, moderator sebut, bagaimana dilabelkan. Bukan untuk kenal. Bukan untuk kita kenal tentang OKU, tapi kita dilabel lah. Oh, susah jadi OKU. Tanyalah orang buta, tanya orang yang OKU penglihatan, susah tak jadi OKU? Mereka kadang rasa okey je, biasa je. Mungkin kesusahan tu bila tidak ada peralatan, tidak ada sistem sokongan. Akhirnya jadi mereka susah. Itu sebab kita kata, dia jadi disable kerana persekitaran. Balik pada balik kita punya topik permulaan tadi, tentang disability. So hari ini atau soalan ni saya nak fokus kepada empowerment, proses pemerkasaan. Kita OKU, hakikatnya kita memang mengakui akan kita punya kekurangan. Tapi apabila masyarakat, persepsi masyarakat negatif terhadap diri kita, dia akan jadi sebagai seolah macam dah jatuh ditimpa, dah kita kurang upaya, jatuh, lalu ditimpa tangga. Persepsi masyarakat tu sendiri yang memandang kita sebagai kurang, tidak boleh buat. Dengan kalau ada anak yang syndrome down, anak yang disleksia, anak yang autism, mereka ni lagilah, tak ada masa depan ni, susah nak belajar. Kata mereka, mereka belum gilap OKU lagi seperti mana Ustaz sebut. Mereka belum cuba lagi melakukan pendekatan-pendekatan untuk menggilap, tapi terus dia kata dah gelap. Itulah. Masyarakat bukan menggilap, menggelap.
Menggelapkan apa? Dalam kalau mata saya gelap-gelap tak apalah kan. Ini gelap masa depan tuan-tuan dan puan. Jadi ini yang kita kata proses penggelapan, bukan penggilapan. Di sini yang kita kena berubah tuan-tuan dan puan. Kita kena berubah. Lihat dari segi konsep potensi itu sendiri. Dan bagaimana dalam konteks Islam, Ustaz dah sebut. Tapi saya cakap dalam konteks psikologi, kita kena perkasakan mereka. Bawa mereka keluar. Ibu bapa, memang ibu bapa akan mengalami perasaan rendah diri. Tapi adakah perasaan itu yang dirasa tu akan jadi lebih teruk dengan kalau kita berusaha untuk buat kebenaran yang baik? Saya perasaan tu daripada mana tuan-tuan dan puan? Rasa dan diri daripada siapa? Kita sendiri yang create. Ibu bapa yang create benda tu. Kerana persekitaran tidak support. Jadi saya memang kalau saya baca soalan tu seolah saya bukan tak setuju. OKU yang kita kata OKU kena berubah. OKU dah usaha dah untuk berubah diri kita dah. Tanyalah OKU tu. Setakat mana motivasi mereka? Setakat mana keinginan mereka nak menjalani kehidupan? Semua nak kehidupan berdikari. Semua nak menjalani kehidupan yang sama seperti orang upaya. Tapi bila masuk dalam masyarakat, bila masuk dalam society, pelbagai halangan. Inilah yang menyebabkan kita jadi rasa rendah diri. Dahlah kita pakai kursi roda, terkial-kial kita nak mendaki dekat pavement tepi tu. Tertolak-tolak. Cuba kita bayangkan kita nak tolak ni. Tak naik-naik ni. Dahlah kita nak tolak, tak depan lah tu. Orang nak tengok je. Malu ke tak malu? Malu kita tuan puan. Malu kita yang OKU ni kerana tak lepas-lepas. Tak ada orang nak tolong pula tu. Jadi kalau tak ada, biasanya orang akan tolong lah kan. Jadi ini yang kita kata, tahap mana kita kata malu itu ataupun rasa rendah diri, sebenarnya persekitaran itu antara faktor yang menyebabkan. Masyarakat itulah salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya isu ini. Sedangkan OKU sudah bersedia, OKU insyaAllah telah bersedia. OKU bangkit sudah mula dah 2012. Kita nak menuntut hak kita. Kita nak menuntut supaya kita mendapat sama rata seperti orang yang dikatakan upaya. Tapi masih lagi belum berlaku secara sepenuhnya. InsyaAllah benda ni secara in progress. Sedikit-sedikit. Lama-lama jadi bukit. Jangan tahu tapi langsung tak ada apa-apa yang berlaku. Sedikit pun tidak. Nak kata jadi bukit, langsunglah tak jadi bukit kan. Jadi kita nak insyaAllah dengan adanya forum ini, dengan adanya inisiatif PSCO, ini yang kita nak. Kita nak menyediakan program yang kita kata pemerkasaan kepada OKU itu supaya mereka dapat masuk dalam masyarakat dan masyarakat telah bersedia untuk mereka menerima diri mereka. Saya akan ceritakan ataupun saya akan perihalkan tentang model pembangunan ini pada round yang seterusnya lah. Saya tak dapat nak kena soalan belum ditujukan. Nanti Kang Ustazah kata, oi, belum anda you panel ni. Okay, jadi saya tekankan di sini bagaimana OKU itu sendiri dengan diri dia, bagaimana dia menguruskan diri dia dan perubahan ataupun mak bapak termasuk OKU, dia akan menjadi lebih baik, menjadi orang kata lebih bermotivasi sekiranya persekitaran, sistem semua ni support kepada diri mereka. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Encik Faizal. Okay, sorry. Encik Halim. Okay. Kita OKU yang ada di Dewan ni, kita ada motivasi. Kita nak berjaya, bukan? Nak berjaya tak? Dan kita yang ada di sini, kita ada sokongan padu daripada ibu bapa dan keluarga kita. Kerana itu kita hadir di sini. Alhamdulillah, syukur kita kerana kita dianugerahkan ibu bapa dan keluarga yang tidak malu ada kita anak OKU. Okey, untuk yang seterusnya, kita dah ustaz dah beritahu tadi bagaimana Rasulullah dan para sahabat membuang halangan yang ada bagi mengetengahkan keupayaan kita OKU. Saya minta, boleh tak ustaz sambung sedikit lagi contoh kebajikan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dan bagaimana nak dikaitkan dengan aspek hak-hak OKU pada masa kini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pengerusi dan hadirin hadirat sekalian. Alhamdulillah
apabila kita membicarakan mengenai hak-hak asasi OKU yang dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah memberi hak pada yang berhak, meletakkan hak kepada yang hak, yakninya memberi apa yang sepatutnya diberi kepada hak orang yang mempunyai OKU ini. Sebab itulah kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kepada Abdullah Ummi ibnu Ummi Maktum. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi oleh kerana dia mempunyai kebolehan. Kebolehan-kebolehan yang tertentu. Di antaranya dia boleh jadi imam dalam solat. Rasulullah pernah mengambil Abdullah ibnu Ummi Maktum ini mengimamkan solat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah umpamanya, pernah Rasulullah mengamanahkan pemimpin wali kepada Abdullah ibnu Maktum, kepada penduduk Madinah. Ketika berlakunya peperangan, di dalam peperangan Rasulullah terpaksa keluar kota Madinah, maka ia mengambil alih menjaga kebajikan seolah-olah hal-ehwal rakyat sepada masa itu adalah Abdullah ibnu Maktum. Walaupun dia dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak nampak, tetapi kerana keumpama kemampuan dan keupayaan beliau dalam memimpin, dalam menguruskan masyarakat, alhamdulillah. Dalam dunia moden yang ada pada hari ini pun, kita boleh aplikasikan perkara ini dalam masyarakat kita. Kita lihat kemampuan, kebolehan yang ada pada masing-masing, yang sengaja Allah Subhanahu Wa Taala buat. Kita tak pernah minta, tak pernah berdoa, ya Allah, lahirkan kami dalam keadaan begini. Tak pernah diminta. Dan kita tak pernah termimpi pun kadang-kadang. Tapi sudah menjadi realiti. Namun, kita mempunyai keistimewaan yang tersendiri yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita, yang tak ada pada orang lain. Inilah keistimewaan yang ada pada kita. Jadi kita lihat, dunia moden pada hari ini pun alhamdulillah boleh aplikasi dan laksanakan perkara ini dalam masyarakat. Memberikan tempat yang sepatutnya kepada golongan-golongan seperti ini. Alhamdulillah. Ada. Alhamdulillah. Saya pun walaupun termasuk di kalangan OKU, alhamdulillah. Di tempat saya bekerja, alhamdulillah. Sekarang ini bekerja di Kolej Tahfiz Ain Nurul Aman Kulanah. Diamanahkan apa? Sebagai penolong kanan hal ehwal murid. Ada bahagian pelajar di sekolah tersebut. Di sekolah sebelum ini pun alhamdulillah diamanahkan sebagai penolong kanan hal ehwal murid. Walaupun ramai lagi orang yang mempunyai, kita kata dari sudut fizikalnya tidak okay. Kenapa? Mungkin orang lihat kebolehan kita. Mungkin orang lihat kemampuan kita. Mungkin orang melihat banyak perkara yang dapat dilihat yang membolehkan kita berada di tempat yang sedemikian rupa. Begitu juga dengan saudara Hafiz kita. Diamanahkan, maknanya diamanahkan jawatan dan sebagainya ini. Bukan kenapa, tetapi kerana kemampuan dan kebolehan kita. Dalam memimpin, dalam membangun, dalam menguruskan sesuatu perkara. Alhamdulillah. Ini adalah perkara yang mesti dilaksanakan oleh setiap orang yang mempunyai kesedaran seperti kita. Kemampuan seseorang mungkin berbeza, tetapi bagilah tempat yang sesuai dengan apa kebolehan dan kemampuan masing-masing sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri. Kepada para sahabat radhiyallahu anhum, walaupun memanglah Abdullah ibnu Maktum umpamanya tak bagilah panglima perang, bagi panglima perang nyanyulah. Tak sesuai dengan jawatan dan kebolehan dia, bagi jawatan yang sesuai. Kenapa? Kita ada walaupun fizikalnya ada nampak kurang upaya, tetapi yang lainnya insya-Allah lebih daripada orang lain. Lah ni baru lapik orang anak baru lah ni. Tak baru lapik orang lah ni. Dekat alhamdulillah. Jadi saudara-saudari sekalian, maknanya kita bagilah yang selayaknya kepada golongan ini. InsyaAllah dia boleh bangun dan boleh bersama-sama dengan masyarakat insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.